ia ya roh amuh imid irahna Dalam kitab Nasuhul Ibad ada satu nasihat dari sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu Uthman bin Affan yang semoga Allah memuliakan beliau Beliau mengatakan man hafidhas salawatil khamsa liwaqtiha wada wa mu'aliha akramahullahu bitis iqromatin Siapa orang yang dapat menjaga salat lima waktunya tepat pada waktunya lalu dia membiasakan hal itu maka akramahullahu bitis iqromatin Allah kememuliakannya dengan sembilan kemuliaan. Subhanallah. Siapa orangnya yang biasa melaksanakan sholat berjamaah lima waktu? Siapanya orang yang bisa menjaga sholat lima waktu dengan berjamaah? Maka Allah akan memberikan dia sembilan kemuliaan. wadawa ma'aleha syaratnya dengan dia mudawamah atau dia konsisten istiqomah tidak meninggalkan dan dia selalu melaksanakan salat lima waktu dengan berjamaah Allah akan memberikan sembilan kemuliaan yang pertama kata Sayyidina Utsman bin Affan yuhibbuhullah Orang yang menjaga lima waktunya, dia akan dicintai oleh Allah. Orang yang bisa konsisten menjaga lima waktunya, dia akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta Allah kepada hambanya tentu tidak semata-mata karena kekayaannya, kecantikannya, kepintarannya, bukan. tapi cintanya Allah kepada hamba-Nya tentu karena takwanya. Hal ini merupakan barometer dari penilaian Allah kepada hamba-hamba-Nya. Allah enggak menilai dari tampang kita, Allah enggak melihat dari rupa tubuh kita, kekayaan kita, jabatan kita, tapi yang Allah nilai adalah keimanan dan ketakwaan kita. Sebab itu, kalau kita ingin meraih cintanya Allah, meraih ridha Allah, rahmat Allah, tentu tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan pelaksanaan ibadah. Jadi, orang yang membiasakan diri bisa menjaga lima waktunya, ya subuhnya, ya zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyanya, maka pantas orang yang semacam ini. Allah akan cinta. Kesibukan apapun yang membelitnya, sesibuk apapun dia menghadapi urusan dunia, dia disiplin ketika tiba waktu sholat dia segera meninggalkan urusan dunia, dan dia lebih untuk kepentingan akhiratnya, maka Allah akan mencintai orang yang semacam ini. Sebaliknya orang yang suka meninggalkan sholat, orang yang menganggap sholat itu ringan, mengenteng-entengin sholat. Orang yang suka mendahulukan kepentingan dunia daripada kepentingan akhirat, lalu dia meninggalkan seenaknya perintah sholat ini, ya Allah murka. Jadi, sesibuk apapun kita, jangan pernah kita meninggalkan yang namanya lima waktu ini. Satu, yang kedua, kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka orang yang bisa menjaga lima waktunya. Wayakunu badanuhu sahihan. Allah akan memberikan badannya sehat, badannya prima, badannya fit. Karena ternyata sholat ini bagian daripada gerakan-gerakan yang bisa menyehatkan badan kita. Sholat bisa menjadi alternatif kita untuk menyehatkan badan. Kalau kita sibuk dengan senam, ya, aerobik, senam lantai, ya, ada yoga, dan lain sebagainya, ternyata dalam sholat itu terkandung gerakan-gerakan senam yang luar biasa, yang bisa mengalirkan darah dengan sempurna, ya, memfungsikan sel-sel tubuh ini dengan baik. Sehingga orang yang sholat lima waktu dengan disiplin maka dia akan sehat, darah akan mengalir dengan lancar ketika sujudnya, itu kan, darah akan mengalir dengan cepat itu, jadi peregangan-peregangan yang kita laksanakan ketika sholat itu bagian daripada olahraga, kita sujud, kita ruku, kita duduk di antar daun sujud, kita bangun lagi, ruku lagi, sujud lagi dua kali sujud dan sebagainya. Tangan kita renggangkan, kaki kita tekuk. Ini kan bagian daripada olahraga. Kita mengolah raga kita melalui gerakan-gerakan sholat. Sehingga orang yang melaksanakan sholat, maka dia akan sehat. Orang yang tidak suka melaksanakan sholat, maka dia akan gampang terkena penyakit. Luar biasa ya, pagi-pagi kita subuh misalnya. Bangun tidur kita ketika melaksanakan sholat subuh, tangan kita renggangkan, kaki kita renggangkan, badan kita gerakan, itu kan sudah merupakan bagian daripada olahraga. Ya di samping itu ya kita jelas menjaga pola makan, pola istirahat, sehingga seimbang ya. Jangan sampai kita, Pak, saya kan sering sholat, Pak, ya, kenapa sakit-sakitan, Pak, nah, nyalahin sholat tuh menyalahkan sholat bukan yang sholat yang salah sholatnya, bukan sholat yang salah entenya yang salah. Kenapa pola makan nggak dijaga, pola tidur nggak dijaga, pola istirahat nggak dijaga, makanya jorok barangkali. Jangan menyalahkan sholat itu kan, karena olahraga namanya olahraga itu hanya gerak badannya. Kita menggerakkan badan supaya aliran darah menjadi lancar. Selain itu yang ada yang bisa mendukung kita menjadi sehat apa pola makan. Walaupun kita rajin olahraga umpamanya, rajin olahraga, suka dengan olahraga. Tapi kalau pola makan kita nggak dijaga, makannya jorok, makannya asal, tetap kita menjadi orang yang gampang terkena penyakit. Yakunu badanuhu orang yang menjaga lima waktu akan disehatkan badannya. Yang ketiga, orang yang suka memelihara lima waktu watahrusuhul malaikat dia akan dijaga oleh para malaikat. Subhanallah. Orang yang membiasakan diri melaksanakan sholat lima waktu, dia akan dijaga oleh malaikat. Malaikat akan suka menjaganya. Kenapa? Ya, karena dia termasuk orang yang saleh, orang yang melaksanakan ibadah dijaga oleh malaikat. Kalau kemudian ada orang yang sedang sholat kemudian tertimpa benda keras atau gempa dan dapat runtuhan bangunan masjidnya, ia ya tetap dia dijaga oleh malaikat dari hal-hal yang sifatnya buruk ya, sehingga dia mungkin meninggalnya dalam kondisi husnul khotimah. Malaikat menjaga orang-orang yang suka melaksanakan sholat sehingga mungkin saja di hari-harinya selalu dilindungi dari segala macam bahaya karena bagaimanapun ya namanya bahaya itu terjadi kapanpun dan dimanapun ya maka kalau kita bisa menjaga lima waktu insya Allah minimalnya kita akan terhindarkan ya terhindar dari segala macam kemungkinan kita mendapatkan bencana alam Yang keempat, kata Sayyidina Usman bin Affan radhiyallahu "Anhu, orang yang bisa menjaga lima waktunya, tangzilul baroka itu, fi Allah akan memberikan, Allah akan memberikan anak-anak yang saleh, keberkahan untuk keluarganya." keberkahan kepada keluarganya diantara diberikan anak-anak yang soleh. Keberkahan keluarga, dapat rezeki yang berkah, dapat anak yang berkah, dapat keturunan yang berkah, usia yang berkah, dapat makanan-makanan yang berkah, hidupnya berkah. Ya, siapa orang yang membiasakan diri melaksanakan sholat lima waktu, maka dia akan diberikan keberkahan hidupnya. Ya. Berkah itu kan artinya sesuatu yang bisa membuat kita tenang ya. Tatmainul kulub bisa menyebabkan kita menjadi tenang gitu. Bahagia. Kalau hidup ini sudah gelisah resah ya, itu tanda hidup kita jauh dari keberkahan. Kalau uang kita membuat kita gelisah, rumah kita membuat kita enggak tenang, kita punya jabatan tapi kita gelisah resah Pertanda yang kita miliki tidak membawa keberkahan. Tetapi, kalau yang kita rasakan, kita punya uang dan bisa mendamaikan hati kita, kita punya rumah dan kita bisa damai di dalamnya, kita memiliki mobil dan kita tenang. Kedamaian jiwa kita temukan di sana, kita diberikan jabatan oleh Allah, dan kita merasakan hidup ini menjadi lebih baik lagi, kedamaian, berarti itu kita berkah. Jadi berkah itu bukan banyak. Hitungannya bukan banyak, belum tentu rezeki banyak menjadi berkah, belum tentu. Belum tentu rumah mewah menjadi berkah. Belum tentu rezeki berlimpah menjadi berkah, belum tentu. Berkah itu bukan kecil atau besarnya, sedikit atau banyaknya. Berkah itu adalah sesuatu yang kita miliki bisa membawa kita baik. Membawa kita bahagia, membawa kita tenang. Itu melaksanakan ibadah itu berkah. Biarpun rezeki kita terbatas hanya sedikit, uang kita nggak banyak, tapi dengan uang itu kita bisa merasakan bahagia, kita tenang, kita bahagia, ya. itu pertanda rezeki kita berkah. Rumah kita sempit, kecil, sederhana, ya. Tidak ada perabotan yang mewah, tapi kita merasakan damai di rumah kita. Baiti jannati, rumahku seperti surga bagiku. Artinya rumah kita membawa keberkahan. Itu kuncinya ya. Ya kita inginnya dapat uang banyak yang berkah. Ya, dapat rezeki yang banyak berkah. Itu mintian. Yang kita, jangan sampai kemudian rezeki banyak nggak berkah ya buat apa. Ya, orang yang bisa menjaga lima waktunya, dia dapat mendapatkan keberkahan hidupnya. Yang kelima, orang yang bisa menjaga lima waktunya, maka yadharu ala wajhi si masya'alihin. Dia akan diberikan tanda-tanda kesolehan dalam wajahnya, subhanallah. Orang yang bisa menjaga lima waktunya akan tampak kesolehan dalam mukanya itu kelihatan. Orang yang rajin melaksanakan sholat dengan orang yang tidak pernah melaksanakan sholat, dari mukanya saja sudah beda. Coba bisa diperhatikannya, orang yang melaksanakan sholat itu mukanya sejuk. Kenapa ya? Lima waktu minimalnya dia guyur mukanya dengan air wudhu sejuk gitu. Lalu orang yang nggak pernah sholat bagaimana dia akan sejuk nggak pernah disiram air wudhu mukanya sangar, mukanya menakutkan, mukanya nggak ada adem ademnya, mukanya nggak menyejukkan, temperamental, mudah marah, mudah frustasi. Mudah tersinggung, ya. sensitif. Kenapa? Jiwanya tidak tersilam air wudhu. Dengan kita berwudhu, maka stabil jiwa kita. Tidak gampang marah ya, tidak temperamental. Dipandang pun menyejukkan orang tua orang tua kita, ulama-ulama kita ya, kiai-kiai kita, mereka sudah sepuh. Kadang-kadang mohon maaf ya, mereka bukan termasuk orang yang berkulit putih ya, berkulit hitam ya, tapi menyejukkan itu. Senyumnya itu sejuk, bikin orang damai. itu. Terpancar di wajahnya bekas-bekas sujud. Terpancar dari mukanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi orang yang bisa menjaga lima waktunya akan terpancar dari mukanya tanda-tanda orang saleh. Nah, orang yang Suka meninggalkan sholat, orang yang jauh dari sholat, biarpun dia ganteng, cantik, tampan, menarik, tapi gersang ya. Mukanya nggak menarik, nggak indah. Gitu. Seperti sayur tanpa garam itu, hambar itu. nggak menarik. Gitu. Nah, apalagi kalau misalkan sudah mukanya pas-pasan ya. Gak pernah sholat pula. Wah, tambah gak karu-karuan dilihatnya itu. Dan mukanya sangar, ya? Gak ada cakep-cakepnya. Gak pernah disiram air wudhu. Oh, kayak apa? Semakin angker mukanya itu. Jadi, sebetulnya orang menampakkan sholat itu gak perlu, ya orang soleh nggak boleh tampak-tampakkan ya kita pakai jubah kita pakai gamis kita pakai sorban bolak balik di depan orang nggak nggak begitu tetapi kesolehan seorang bisa tampak dari mukanya karena dia ahli ibadah akan tampak dengan sendirinya itu tanpa harus tunjuk-tunjukin jadi tampak soleh dari mukanya karena dia suka melaksanakan lima waktu. Yang keenam, orang yang bisa menjaga lima waktu, yulayyinu kalbuhu. Allah akan melunakkan hatinya. Orang yang bisa menjaga lima waktunya, Allah akan melunakkan hatinya. Tidak keras. ya Tidak seperti batu. Tidak tebal muka, keras hati. Ya orang yang mudawamah istiqomah kontinu melaksanakan lima waktu hatinya lunak gampang menerima kebenaran gampang menerima nasihat dari orang lain sedangkan orang yang gak pernah melaksanakan sholat orang yang jauh dari sholat hatinya keras sulit menerima kebenaran ini bahaya kalau sudah hati ini keras, sulit menerima kebenaran, maka ini akan berbahaya. Apa bahayanya? Dia akan tertolak dari hidayah. Ini kan bahaya. Tapi orang yang suka melaksanakan sholat, hatinya lembut, gampang menerima nasihat. Gampang menerima pembelajaran. Gampang menerima ilmu. Bahkan yang dia lihat, semuanya bisa menjadi sebuah sehat itu Allah lunakkan hatinya. Oleh karena itu makanya beda antara kaum bani Israel dengannya umatnya bagi Rasulullah dengan umat umat terdahulu beda dari karakternya beda umat terdahulu nabi nabi terdahulu biasanya tuh keras keras ya bangsa bani Israel kaum ad, adakum samud ya kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Yakub, kaumnya Nabi Yunus, kaumnya Nabi Shu'aib, Nabi Hud, Nabi Soleh, itu keras betul hati mereka itu. Sulit menerima kebenaran. Tetapi kita umatnya baginda Rasulullah, karena kita termasuk ya, semoganya orang yang taat kepada Allah, Allah lunakan hati kita. Allah melunakan hati kita kalau kita dengan baginda Rasulullah, wah, begitu takdimnya kita, begitu hormatnya kita, kita muliakan baginda Rasulullah. Ya. Tidak seperti umat-umat terdahulu yang membangkang perintah-perintah nabinya. Jadi siapa orang yang membiasakan diri melaksanakan lima waktu, maka Allah lembutkan hatinya. Allah lunakkan hatinya sehingga dia... Gampang menerima kebenaran, gampang menerima nasihat, sehingga dengan begitu hidayah akan selalu datang dalam kehidupannya. Ini penting, tapi kalau orang semakin jauh dari solat meninggalkan solatnya, semakin jauh pula dari hidayah. Semakin jauh dari hidayah, ya walaupun benar, ya, hidayah adalah urusan Allah. Orang yang jauh dari sholat pun kalau tiba-tiba mendapatkan hidayah, ya tentu itu haknya Allah. Ya. Tapi sekali lagi, sholat merupakan cara kita menjemput hidayah. Jadi hidayah itu bukan ditunggu, tapi dicari. Ya. Dicari hidayah itu bukan ditunggu, dan mencari hidayah ini banyak caranya dengan kita menghadiri pengajian-pengajian, mendengarkan tausiah-tausiah, nasihat-nasihat ulama-ulama kita. membaca Al-Qur'an sebagai upaya agar hidayah selalu meliputi kehidupan kita. Mendapatkan hidayah itu keberuntungan yang luar biasa. Mempertahankan hidayah tapi itu lebih, lebih penting lagi. Jadi dapat hidayah itu penting, tapi bisa menjaga hidayah jauh lebih penting. Allah melunakkan hatinya bagi mereka orang-orang yang melaksanakan lima waktu. Adapun yang ketujuh, orang yang membiasakan mengerjakan lima waktu, ia murru ala suratil kalbar killami. Dia nanti di hari kiamat akan melintasi jembatan surat kalbar kelhatib, kalbar killami, seperti kilat yang menyambar. Orang yang muda wamah Orang yang konsisten, orang yang istiqomah, menjaga lima waktunya, dia akan nanti di hari kiamat melewati jembatan surat seperti kilat. Subhanallah, kalau kita mendapatkan kemuliaan ini, sungguh beruntung. Kenapa di Padang Mahsyar nanti orang itu akan gundah gulana, resah, dan ketakutan? Dosa-dosa membayangi wajahnya ya. Khawatir ketika naik di atas surat kakinya licin terpleset jatuh ke neraka Karena surat adalah jembatan yang melintang Melintas menuju ke surga ya, melalui neraka Jadi bawahnya bukan sungai tapi neraka Kalau jembatan di dunia kita melintas nyemplung paling-paling Nyemplungnya ke sungai tapi surat nanti itu jembatan kecil yang menuju surga melalui neraka. Kalau kita nggak selamat lewat surat itu, kita terpeset, kita jatuh, ya jatuhnya ke neraka. Selamat atau tidaknya tergantung kita sekarang ini. Kalau kita bisa menjaga lima waktu, insya Allah Allah kuatkan kaki kita bisa melewati surat dengan selamat. Bahkan karbakil hatib, Kalber seperti kilat yang menyambar cepat itu nggak perlu lari tidak seperti orang jalan tidak seperti orang yang merangka karena nanti di atas surat itu orang tuh bermacam-macam modelnya ada yang orang yang lewat di atas surat tuh seperti orang lari-lari ada orang yang lewat di atas surat seperti orang jalan biasa. Ada orang yang lewat di atas surat seperti orang merangkak ya. Orang ngesot seperti bayi. Ada orang yang lewat di atas surat seperti orang mabok. Dia berpegangan kuat takut jatuh. Bermacam-macam bergantung dari amalan dia di waktu di dunia. Nah, beruntung kalau kita termasuk digolongkan menjadi orang-orang yang ahli lima waktunya yang terjaga dengan baik. Kalau berkil hati, kalau lami kita akan seperti kilat. Ya kita bisa bayangkan kilat seperti apa? Lab. Ada kilat yang menyala dalam waktu lama, sudah ada. Itu bukan kilat namanya cahaya biasa. Kilat itu pasti sekali lab, langsung di hitungan detik dia akan menghilang. Itu cahaya kilat. Artinya apa? Orang yang seperti kilat melewati surut, artinya tuh nggak Enggak kerasa jalannya itu langsung lab sampai ke pintu surga. Allahumma amin. Yang kedelapan kata Syeda Usman bin Affan, siapa orangnya yang memelihara lima waktu, wa minan nar. Allah akan melindungi dia dari neraka. Allah akan menyelamatkan dia dari neraka. Ya, luar biasa. Orang kalau sudah selamat melewati sirat, artinya dia nggak akan jatuh ke neraka. Orang yang terpleset melewati surat ya dia berarti masuk ke neraka. Jelas itu ya. Dan semua itu kita bergantung dari bagaimana kita menjaga sholat kita. Oleh karena itu, Allah masih memberikan kita kesempatan ya untuk hidup, menikmati kehidupan ini. Jangan lupa, kita hidup ini, Allah berikan kesempatan usia di dunia ini, bukan untuk foya-foya, bukan untuk mencari kemewahan dunia, ya. rebutan jabatan, rebutan pangkat, rebutan kedudukan, mau kemana, kita ini sampai gontok-gotokan sampai perang saudara rebutan jabatan itu dia nggak sadar bahwa itu jabatan begitu berat tanggung jawabnya di hadapan Allah misalkan saja menjadi bupati berapa lima tahun gubernur berapa lama lima tahun presiden berapa lama lima tahun nggak lama lima tahun tapi nanti pemeriksanya di akhirat begitu lama dan panjang itu berat resikonya itu. Berat resikonya. Jadi kenikmatan yang sesaat tetapi akan membawa dampak yang begitu berat. Ya. Kalau sesaat, itu ya sesaat. Kita hidup juga nggak lama. Ya. Kita menjadi pejabat juga nggak lama, hanya lima tahun. Tapi lamanya 10 tahun. Tapi nanti pemeriksaannya, hisapnya di hari kiamat begitu lama. itu. Janganlah kita kemudian terjebak dengan ya, rebutan pepesan kosong. ya, Merebutkan sesuatu yang justru akan mencelakakan diri kita sendiri. Jadi kan dunia ini sebagai ladang kita mencari amal untuk kita bawa ke alam akhirat. Yang kesembilan, Orang yang membiasakan diri yang melaksanakan lima waktu wayu silahallahu fi jiwaril ladina la alaihim walahum dia akan dikumpulkan nanti di hari kiamat bersama orang-orang yang tidak takut dan tidak pula bersedih hati dia akan dikumpulkan di akhir nanti bersama orang-orang yang mereka oleh Allah dihilangkan rasa kesedihan dan sedih hatinya dan ketakutannya. Kita ingin nanti di akhirat menjadi orang yang damai. Ya. Di padang masyar kita ingin dinaungi oleh Allah. Di padang masyar kita ingin dilindungi oleh Allah. Kita diselamatkan oleh Allah. Kita dikumpulkan bersama orang-orang yang mereka tidak sedih, tidak pula merasakan ketakutan. Di padang masar semua orang ketakutan hampir ya banyak orang yang ketakutan orang yang sedih mukanya juga gelap mukanya begitu menakutkan mereka gundah gulana mereka sedih kenapa begitu banyak dosa yang dia bawa sehingga dia malu kepada Allah dan dia takut kepada Allah tapi takutnya terlambat mestinya takutnya di dunia di dunia nggak takut kepada Allah ya begitu di akhirat ketemu Allah ya takut ya malu ya mestinya kita rasa punya rasa malu punya rasa takut di dunia ini sehingga kita melaksanakan ibadah itu kalau sudah di akhirat takutnya kita nggak akan ada manfaatnya malunya kita ya buat apa ya jadi di padang masa itu banyak orang yang ketakutan karena dosa-dosa yang dia lakukan malu kepada Allah dengan dosa yang begitu banyak. Tetapi di antara mereka ada juga orang yang la haufun alaihim yahzanun. Ada di antara mereka yang tidak punya rasa takut dan punya sedih hati. Berarti mereka orang-orang yang beriman. Orang-orang yang niscaya mereka akan diselamatkan oleh Allah. Golongan orang-orang yang diselamatkan oleh Allah. Dan orang yang melaksanakan lima waktu dengan benar. Akan dikumpulkan bersama orang-orang yang tidak pernah takut dan malu. Dan bersedih hati ketika di padang mahsyar nanti. Jadi rasa malu kita, rasa takut kita. Di dunia ini jangan nanti di akhirat. Ya di dunia ini kita punya rasa takut kepada Allah, rasa malu kepada Allah, kemudian kita meras, melaksanakan ibadah, mendirikan lima waktu dengan konsisten, maka nanti di akhirat la haufun alaihim Kita tidak takut dan tidak pula bersedih hati.